Oke teman-teman, kembali lagi bersama Oyanio TV guys. Kali ini kita kembali lagi menjadi seorang pengasuh bayi guys. Tapi bayinya ini bukan bayi hantu ya, hanya saja di rumah ini banyak roh-roh jahatnya guys. Jadi kita akan melindungi bayinya guys. Oke, pertama kita akan menyalakan lampu dulu. Oke, lampunya apa itu di bawah ya? Kita cari dulu ruangan untuk menyalakan lampunya. Apa di sini? Aduh, di mana ini ruangannya untuk menyalakan lampunya, guys? Oke, oh, itu kalian lihat bayinya ada di sana. Serem sekali kan? Aduh. Lampunya di mana sih ini? Oke. Oh, mungkin tadi ya. Mungkin tempatnya di bawah sana. Oke, kita coba ke bawah ya. Mungkin di bawah sini gudang. Apakah ini? Ini lampunya? Tidak bisa guys, tidak bisa. Oke, aku ke bawah. Ha, ini dia guys. Akhirnya. Tung-tung. Coba ini. Oh, barangkas itu. Oke, ini dia. Oke. Berhasil guys. Oke guys, sekarang kita akan cek si bayinya. Kayaknya dia akan dibawa oleh roh-roh jahat teman-teman yang dari rumah ini. Ayo, ayo. Aku harus cepat naik ke atas. Oke, aku buka pintunya. Hati-hati ya, ini sangat berbahaya. Bayi, bayi. Bayinya mana? Bayi. Wah, bayinya tidak ada guys. Om, om, tolong aku om. Di mana bayi? Di atas. Waduh, guys, bayinya sudah mau diculik oleh roh jahat. Aku akan menculik bayi ini. Ayo, jangan. Oke, kita harus mencari buku di sini, buku mantra untuk membebaskan bayi dari roh-roh jahat itu. Aduh, kenapa buku ini tidak bisa diambil sih? Aduh, gimana ini? Ini bagaimana guys? Apa di dalam sini? Ya ampun, tidak ada di dalam sini. Gimana dong? Mungkin ini. Oh, bukan juga. Dimana? Bayi, sabar bayi, kamu jangan diculik. Aku harus mencari di tempat yang lain. Apakah ada di ruangan sini? Dimana bukunya? Aduh, waktu kita tidak banyak, sebentar lagi bayi itu akan diculik. Oh, ini dia. Ini dia buku. Ini dia bukunya. Cepat, cepat, cepat. Sebelum roh jahat mencurinya. Ya, rasakan nih roh jahat. Oke, kita selamatkan bayinya dari roh jahat, guys. Yeay. Oke, sekarang kita harus menutup seluruh pintu rumah yang terbuka agar roh jahat tidak datang ke sini. Bayi, kamu tetap di sini ya. Iya, om. Oke. Pertama-tama aku harus mengunci pintu kamar bayi. Lalu pintu dapur. Lalu pintu mana lagi? Wah, oh ya, pintu gudang harus aku kunci. Pintu WC. Lalu di mana lagi ya? Oh, mungkin di atas di lantai 2. Aku harus cepat sebelum mereka masuk ke rumah ini. Mereka bisa melewati pintu mana saja. Oke. Yeay, kita berhasil. Kayaknya bayinya sudah pup nih. Aku harus mengganti pampersnya. Mana dia? Kamu sudah pup ya? Iya om, iya. Oke, sabar aku cari pampers kamu ya. Dimana? Dimana pampersnya guys? Aduh, mana lagi nih pampersnya? Gak ada masuk pampers di meja makan sih. Sampai di ruangan sini. Kayaknya di atas nih guys. Tidak ada di sini. Pampersnya di mana ya? Pampersnya di mana? Wah, pampersnya nggak ada di sini. Berarti ada di bawah nih. Nggak mungkin ada di gudang. Oh, jangan-jangan ada di WC, kamar mandi. Mana ya? Ah, ini dia. Kutemukan.
Oke, bayi sini kamu harus ganti Pampers dulu ya. Oke. Oh, sekarang dia lapar. Dia minta susu. Di mana susu kamu? Pasti ada di dapur. Oh, itu dia di sana. Ini dia susunya. Akhirnya aku mendapatkan susunya. Ini kamu minum ya. Oke, dia langsung tepar, guys. Wah.